Halo guys, selamat datang di channel YouTube Akbar Stephen. Jangan lupa klik, komen, like, dan subscribe-nya ya sebelum kita mulai videonya. Oke? Pertama, kita buka YouTube. Ini YouTube-nya, sekarang kita klik saja. Buka YouTube. Oke. Dan kita cari musik NCS. Setelah itu kita pilih salah satu lagu ataupun musik yang kita sukai untuk kita jadikan MP3. Sekarang kita coba yang ini dulu ya. Ini aja. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu lagu yang kita suka dan kita ingin menjadikan MP3, caranya gampang, kita tinggal klik bagi di bagian sini ya, yang ada tanda panah ini. Sekarang kita klik dan nah sini. Setelah itu tinggal salin link dan kembalikan, kembali ke Google. Nah, ini Google Chrome, buka Google Chrome dan tuliskan YT MP3 untuk mengubahnya dari video menjadi MP3. Kita convert ya teman-teman, supaya nantinya musik yang kita suka tadi bisa kita jadikan background di channel YouTube kita. Nah, ini dia. Sekarang kita cari dulu mana YT MP3-nya, kita pilih dulu. Oke, ini dia YT MP3. Sekarang kita tinggal klik saja. Klik YT MP3 yang kita ini, cuman di sini banyak pilihan ya. Oke, kita ini dia YT MP3. Maaf ya kalau nggak kelihatan, soalnya ini terlalu kecil. Saya bukannya di HP gitu ya. Oh, ini kan udah kelihatan nih bentuknya kayak gini. Sekarang kita tinggal klik aja, terus tempel salin yang udah kita salin tadi, dan nih tinggal klik download. Udah jadi, gampang banget kan. Sekarang kita tunggu aja, ini dia lagi mendownload file 4,8. Oke, sekarang downloadan. Oh, ini kalau ada iklan kayak gini kita biarin aja, ini iklan. Ini dia musik yang sudah kita download tadi. Sekarang kita coba putar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Begitulah caranya untuk download MP3 yang mungkin kita jadikan sebagai background di YouTube kita. Terima kasih.